Jadi setelah mempelajari sekolah sabat selama satu triwulan ini, 13 sabat, jadi kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya kita ini tidak memiliki apa-apa. Segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, dan saat ini kita berkewajiban untuk menjaga. Itulah konsep penata layanan, dan tidak hanya sekedar harta benda atau materi, tapi juga tubuh kita. Apa yang kita lakukan kepada tubuh kita itu merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan juga. Menurut saya, Sekolah Sabat 10 Menit yang diproduksi oleh Gereja Mas Event Hari Ketujuh Jemaat Ben Hill sangat baik, khususnya buat kita yang bekerja, apalagi sering keluar kota, kita mungkin tidak menyempatkan waktu kita untuk belajar secara mendetail, kita bisa dapat ringkasannya dari video tersebut. Saran saya mungkin di setiap episode bisa ditambahkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari pemirsa-pemirsa yang sudah mendengar sebelumnya, tambahkan pertanyaan lalu kemudian dijawab di episode berikutnya.